Selamat malam, ngah guys, semua bala kita tes sampai begulai kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Seritori 6 pada hari bulan 5 begulai aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lama itu ngau berita tu. Semangat ngau pengawak Raban Upis Bomba ngonyelamat JBPM Timur Rambun kenyawa diri udah ngangkat martabat negara. Tu kelebih lagi lebuh JBPM bisi masuk ba operasi ngigak ngonyelamat SAR maya penusah tanah berenyang tinuntung Turki. Tahun situ itu kemari. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adakah pengawal tidi pandang keraban JBPM Temenggak nerima puji dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tahun lalu bila saya hadir setelah gempa bumi di Turki, setiap kali berjumpa dengan Presiden Tayyip Erdogan, dia tak pernah lupa tentang bukan saja kehadiran, ramai negara lain hadir. Tetapi dia salute kerana kecekapan, kekentalan, disiplin dan semangat ihsan kasih sayang yang ditunjukkan oleh rakan-rakan pasukan bomba dan penyelamat. Dan saya rasakan bahawa negara ini harus diangkat martabatnya. Dan terangkat martabat dan keupayaan itu hanya dengan semangat dan pengorbanan. Dengan kecekalan. Ya, maksud kerja kutu lebih menjadi kepengerambingin tu hari Raban Bomba Sedunia 2024 di Tambun, Perak. Berbangunnya Menteri Besar Madah 7 Niki ke gaji pengerja pengawal perintah andang dikenang-kenang serta mengiktiraf pemandah pengawal sidak kelebih lagi Raban Pengelikun Nyengkaum Bomba. Dato' Sri Anwar madah ke pemerik JBPM Ahmad Besar Reti dikena nentu ke pemayak ngau pengelantang Raban Bangsa. Oh, dia kata mengapa dalam keadaan ekonomi sekarang kerajaan pilih untuk naikkan allowance dan gaji, naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dia lupa negara ini aman, negara ini selamat dari kebakaran, dari tanah runtuh, semuanya kerana perkhidmatan dan pengorbanan. Maka kita ada masa iktiraf. Sebab itu dah suruh dengar Koming sebut tentang pengiktirafan sama ada jabatan, sama ada allowance, sama ada upah dan gaji. Saya teliti bersama dengan KSN, KPPA. Ya. Kerana saya tahu 12 tahun sudah sampai masa untuk kita kaji semula skim perkhidmatan. Ia megah tidak setuju ke penemu sekedauran tibetalat ke atur perintah tinikik ke gajinya. Ko ia gaji patut ditikik ke setipat ngau servis serta pemerik ke diberi orang ke gawak perintah. 5 perambu undang-undang RUU dekat dibantai maya awam keterubah penggal ketiga Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 di Belabori 1 ngagai 15 hari bulan 5 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiawan Nasar madah ke RUU itu ianya RUU Perbekalan 2023-2024 ngau RUU Perbekalan Tambahan 2024-2024 tidi bantai ke Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas ba'ari kedua aum. Dato' Amar Douglas kemegah Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal megah dekat bantai ke RUU Lembaga Pelabuhan Sarawak 2024. Dua lagi RUU Pelindungan Pengerai Musim Mayuh Ubah 2024 ngau RUU Sarawak Forestry Corporation Ubah 2024 ke belak dekat dibantai ke dua ikut sapi premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian ngau Dato' Amar Awang Tengah Liasan. Berbangunnya sesi bertanya sawut dekat diatur 4 hari berlabuh hari 7 ngagai 10 hari bulan 5 ditampung sesi berjurai ke usul Jakut Tuai Pemegai Menang Sarawak 8 ngagai 10 hari bulan 5. Jakut nyimpul ke Aum Upis Menteri berlabuh 13 yang untuk ke 15 hari bulan 5. Ia maksud ke Jakut tu bahawa pengarah berita pengudah Aum Pra Persidangan Dun tiba cermin ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berindu Upis Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu di Kuching sehari itu tadi. Lokal otoriti di Kuching patut ngigak cara ngetan ke pemersi negeri besar Kuching berindi hari ia tiudah diangkatnya di menua ke-11 pemandu bersi di dunia. Enggaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng minta semua pihak kelebihan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dengan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bekerjasama mengangkat ketikas pemersi menua Kuching. Sarawak berpelasar kebetul ngada ke menua bebas karbon hari agenda pemangsa energi bersih. Sarawak megak keras dekat ngalih ngagai ngenak perengkap pengangkut mesin mayuh ngenak kuasa hidrogen awak ke rakyat ia uleng asai ke penghidup tak lebih berpengerai.
ia berjakut mayang pengerami Ramatama Aidilfitri DBKU di Kuching. Perintah Besar Undang membenarkan projek ngagak jematan merakak Batarajang antara Song Gau Kapit. Ko Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, jematan tu ilah dekat nyedia ke jalai tambah ngagak sidak kediau seberai Pasar Kapit. Ia madaka projeknya dikemenar ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim beserta ngau projek rengat kedua ngau ketiga projek Jalan Nanga Kabah ngagai Nanga Melipis. Beliau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan dan memberi peruntukan kerja awalan untuk sebatang jembatan besar yang merentasi sungai Batang Rajang ini di antara Pekan Kapit dan Pekan Song. Jadi ini sudah juga dimasuk untuk RP5. Jadi kerja peruntukan kerja awalan juga telah diluluskan. Ia diranda pengarang berita pengundang berjadi ke pengawal nasih tanah ke projek Jalan Nanga Kabah, SK Beguang, Sungai Suang di Suang. Projek itu ianya renggat ke terubah projek Jalan Nanga Kabah ngagai Nanga Melipis. Keban Parlimen Kapitnya Megang Mada ke Perintah Sarawak bising membenar ke pengawal ngagak sekedak jalai bersambung ke Kanandur, bakar di Ulu Ketibas, Ulu Balih, Pelagus, ngau Bukit Goram. Langgur projek itu dah dipasuk ke baruh program pemansang agensi pemansang Ulu Rajang, Urda. Pembekuan industri perhotelan, homestay dan urang dagang pemakai serta pengangkut di Sarawak dekat nerima lilih ekonomi Hari Temasya Lumba Malaysia Sukma ke-21 tidak diatur berlabuh 17 ngagai 24 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiat Lumba dan Pemansang Urang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke industrinya patut bersedia nyedia ke servis di pemadamandah ngagai 12,610 atlet ngau pemesai ke dekat bergelumuk bak 9 bagi menua di Sarawak mayanya ilah. Ia diranda unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengudang ulu ke delegasi Sukma ngau para Sukma nemuai merebasa ngagai Esko Nembiat Lumba dan Urang Dagang Negeri Selangor Muhammad Najwan Halimi bak kompleks Nembiat ngau kebudayaan Negeri Selangor. Nambahkannya ia madah kelimpari atlet ngau pemesai penyukung menggak dekat datai merik sukung serta nyap mengangkat ke ekonomi rakyat di Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim madah ke kontijen Sarawak enggai kelalu temegati ulih menang mayuh acara taekwondo ngau terjun bak sukma ke sekali tu tajapan dua acara pilihan ianya Pum Sai Braban Lelaki ngau 10 meter platform seirama induk dipekit ke baru. Sebelum tu kedua-dua acaranya sudah dikinsil lalu nandai dipekit ke. Tajap pihak baum ke penudi komiti tertinggi sukma 30 hari bulan 4 tu tadi netap ke kedua-dua acaranya bisik dipekit ke. Rebab biak bempu tengok pengawal ngetan ke pemayat tidiasai ke rakyat jam kedia tu lalu perkara tu diperhati nyadi kebuah ti berguna amat nuju pengelantang Sarawak. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitaya Imada, tajapan ngembuan jalai pengarap ngau adat ke endak sama, rakyat Sarawak boleh hidup dalam pemayat serta nyadi contoh penyerakut bangsa di Malaysia. Yang gemerat ke pemesai guna nyaga penyerakut ting nyadi puguk kena memudahkan agenda pemansang perintah. Tu megaknya di perkara tiap berguna kena nyungkap penumbuh ekonomi menua, lalu Sarawak ianya pemberi ketiga besar yang agak pemansut hasil dalam menua kasar. Kuya pentadbiran Sarawak tiba tuai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dekat terus sengengkah ke menua tu nyadi antara pemberi besar yang agak penumbuh ekonomi Malaysia. Ia berjakut munyinya bak pengerami Tahun Baru Cina, Hari Raya, ngau gawai dayak ke diatur upis residen bagi menua Bintulu, ngau upis DO tatau di Bintulu. Ngenam perkara bukai, Dato' Sri John Siki minta tuai barenggat baru ianya tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK nyikap diri ngau pengan dia serta penemu ti pemandu baru kena sidak berjalai ke tangkup pengawal diri ngau manah ge. KMKK ianya urang ti pemandu berguna kena ngemudah ke urusan pentadbiran perintah menua lalu sidak megak bisi tangkup pengawal bak perambu pemansang Raban Bangsa. Gerempur pemansang Dayak Bintulu nyelintiang hasil ke dijual sepemanjai ngatur pasar gawai Dayak di Bintulu tahun tu nambah 20%. Chairman gerempungnya Tuai Tes Langak Madah tu berindi hari pemujur gerempungnya ke buliah hasil RM300,000 dalam tahun siti tu kemari. Untuk tahun ini kita punya stol adalah sebanyak 28 stol dan terdiri daripada stol jual barang basah iaitu barbecue dan juga panggang-panggang lah. Dan lepas tu kita ada gerai yang kering di sini, di dalam area sini iaitu lebih kepada jualan kraft tangan. Ia diranda pengarang berita mayang pengawal nyerahkan cek duit ke diberi Bimas Holding Sdn Bhd ngagai gerempungnya di Bintulu. Kalau ikutkan saya bukanlah
AJK kepada persetuan, tetapi saya tergerak hati menghulurkan bantuan sebab saya fikir saya juga bermasa Dayak. Gawedak Bazar juga untuk Dayak. That's why saya tergerak untuk menghulurkan bantuan di Bazar Gawedak pada tahun ini. Pasar Gawai Dayak di Bintulu tahun tu sudah berlabuh hari 3 tu tadi, nyentuk ke 19.5 bak pasar tamu bak sebuah supermarket di Bintulu. Berbangunnya Presiden Serako Bangsa Dayak Sarawak SDNU Tan Sri William Mawan Ikom minta gerempung-gerempung Dayak ambil bagi bak mayuh macam program bekal pengerami Dayak ke diatur di benua tu. Ia madah Tok Beguna Ahmad yang dikekelai penyerakup mayuh pupuraban bangsa di Sarawak. Ko ia ariti masuk bak sebarang aktiviti ke diatur ukes minat oleh negap ke penyerakup tak megang ayan ke pemain arban bangsa ke hidup begulai di Sarawak. Ia maksud kerja kotor lupa berjadi ke pengawak mandang ke pemakai SDNU bak rumah Dayak di Kuching. Lebih 10 bansal berjual dibuka kenyual barang ke digagak ngenak penglandik jari serta pemakai asar arban bangsa Dayak bakal pansuh ngekuih sarang semua. Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Belanja Penghidup Sarawak Pampang Miri ngerampas 7,200 liter minyak diesel berga RM15,480 bak ops tiris kemari. KPDN Sarawak berpenerang berita dalam Facebook madah pengawak ngerampas minyak diesel tu dipejalai ke Seraban Penerit Adat bak sebuah store di Miri. Bisa dirampas megat 5 itik tangki polister serta sitik pam karan. Penyampau ke semua barang dirampas boleh RM18,630. Kes ditasat baru Akta Kawalan Bekalan 1961 kena nuku ke orang tau ke company TBC Kawal ngau aktiviti nyadong minyak diesel nyengkau pun penatai boleh minyak dieselnya serta disadong sebarang orang tinadai tanggungjawab. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ikhlamah itu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Nyadi ngotokku Bumawin Madah Kediri. Mumpuk dulu.